Lemang daun tebu bukan sesuatu yang baru bagi sesetengah masyarakat. Berbeza dengan lemang daun pisang, lemang daun tebu dikatakan lebih wangi dan enak membuatkan seorang pesara tentera Fauzi Abdul Rahman tidak jemu menghasilkannya. Kesungguhan Fauzi menjadi inspirasi agar generasi muda tak lupa makanan tradisi itu. Fauzi antara pengusaha lemang di Kuantan berpengalaman lebih 20 tahun. Dia menyediakan aneka jenis lemang, antaranya lemang daun lerek, daun lebak, daun pisang dan lemang daun tebu. Katanya lemang daun tebu mempunyai peminat tersendiri kerana unik serta memiliki aroma tersendiri. Sebagai penjual lemang, Fauzi menanam sendiri pokok buluh di sekeliling gerainya di Kampung Padang Jalan Kuantan, Sungai Lembing. Kaedah membuat lemang daun tebu sama seperti menyediakan lemang daun pisang. Selepas daun tebu dibersihkan, ia dipotong mengikut ruas buluh, kemudian diisi buluh serta santan. Lain pada yang lain, dan jangan takut, daun tebu ni kita bersih dan kita buat miang dia. Cabaran menyediakan juadah tradisi ini ialah ketika membakar lemak kerana mengambil masa hampir 3 jam dengan berdepan bahan bara api serta cuaca panas. Fauzi dikatakan mempunyai pelanggan tetap bukan hanya dalam kalangan penduduk tempatan, malah dari luar daerah Kuantan.